Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku XMV5 dan di video kali ini aku bakal bermain Skyblock. Tapi bukan Skyblock biasa, melainkan Lucky Skyblock. Tapi kalau kalian bertanya di mana blok Lucky Blocknya, ya Lucky Blocknya ada di sana. Ya jauh dulu, kita harus nyebrang dulu ke sana. Jadi mungkin ini akan aku bikin beberapa series, gimana keseluruhannya ikuti aja. Tapi sebelum itu putar intronya. Pertama mari kita lihat isi chestnya dulu. Ada es, ada lava, ada wax sapling, ada apple, ada bone meal dan info. Ini nggak perlu. Jadi mungkin mari kita buat cobblestone generatornya dulu. Di sini aja. Pup. Kita hancurin esnya. Jadi air. Aduh. Nah, kita hancurin sebelah sini. Sebelah sini deh yang dihancurin. Oke. Kayaknya chestnya harus aku pindah. Kita hancurin dulu. Nah, aduh, kepencet mulu dah. Nah, ini udah saatnya taruh lavanya di sini. Semoga nggak jadi obsidian. Nice. Sekarang mari kita buat peralatan dasar. Kita taruh chestnya, taruh yang nggak penting seperti ini, tanah, wax sapling, ya nantilah. Mari kita menebang kayu. Menebang kayu terlebih dahulu. Aduh, duh. Harus crunch, takut jatuh. Nice, kayu pertama udah dapat. Oke, kedua. Oke, kita tebang dulu kayunya sampai habis. Mungkin ini akan sedikit lama. Oke, udah. Terdapat 5 doang. Jadikan oak plank, jadikan crafting table, taruh di sini, lalu bikin stick, bikin pickaxe, dan mulai mining. Sepertinya ini agak berbahaya. Oke, kita ambil dulu tanahnya dan pip, kita hancurin yang ini. Hap. Lalu kita taruh sini biar aman. Nah, lebih baik. Hap. Semoga nggak jadi obsidian. Please. Oke, berhasil. Aduh, kok kebakar sama lava semua. Hei, aku butuh batu. Ayolah, jangan kebakar lava semua. Nah, akhirnya satu. Oke, mungkin aku akan skip sebentar untuk mengumpulkan batu ini. Oke, di sini aku udah dapat 1 stak batu lebih. Ya, ini udah sangat cukup kalian untuk nyebrang dan membuat furnace. Nice. Aku akan butuh ini. Akan ku taruh di sini. Furnace ininya biar jadi itu, lalu kita jadikan batu ini slab. Sekarang saatnya menyebrang. Ya di sini kayaknya ada biom-biom lain selain pohon Lucky Block itu, seperti yang di sana itu ada desert. Jadi ya mari kita ke Lucky Blocknya dulu. Kita mulai bridging. Slow bridging saja. Seharusnya blok ini cukup jauh nggak sih? Main jauh kayaknya akan ku skip aja. Oke, sedikit lagi kita sudah sampai. Nah, akhirnya sampai. Dan di sini kita mendapatkan apa ini? Lucky Block Big Eggs, nama yang bagus. Apakah kita akan mendapatkan keberuntungan? Ya, tapi sebelum itu kayaknya kayunya boleh. Sebelum kita mencukur habis daunnya. Let's go. Mungkin untuk bagian paling bawahnya yang ini nggak aku hancurin karena
ini bisa pickaxe-nya bisa diambil terus, bisa jadi unlimited pickaxe. Lumayan buat ngancurin cobblestone. Dapatnya iron pula. Let's go, kita mulai ancurin dari yang ini. Apa itu? Peralatan iron. Nice. Lalu kita ancurin yang ini. Ayam. Oke, nggak masalah. Kamu bisa menjadi makananku nanti. Ayam lagi, tidak masalah. Oh, ini fix. Kapak. Au. Oh my god, gak kelihatan fixnya di mana. Ah. Sini kau. Sini. Ouch. Sekarat aku. Ayo sini. Regennya lumayan lama ya. Ayo sini kau. Aduh, gelap banget lagi, masih malam. Baru udah pakai retrospect night vision. Hap, kena tadi. Mana dia? Au. Oh, itu dia. Sini kau. Akhirnya mati. Mob paling menyebalkan. Oke, aku sekarat. Ayolah, aku harus regen dulu. Haruskah aku kembali? Sepertinya tidak perlu. Oke, terakhir, terakhir. Terakhir. Please, jangan beri aku Vex atau Wither. Ya, tidak masalah Snow Golem. Tapi ini lagi hujan. Jadi keberadaan dia agak useless. Baiklah, kita bakal pulang dulu ke rumah sambil... Mungkin, ya... Mungkin aku akan cari beberapa biji gitu untuk mengembangbiakkan ayam-ayam itu. Lumayan kan kalau. Kepencet. Nice, nggak keep inventory. Semua kayuku di sana. Untungnya di sini ada sapling sama bone meal. Au. Kenapa tumbuhnya pendek sekali kau? Kita mengulang dari awal. Mulai dari menebang kayu. Nice, udah 4. Bikin plank, stick, pickaxe, dan mungkin hoe. Karena aku akan bertani. Oke, ini ada sapling, langsung aja kita tanam. Mungkin kita akan bikinnya di sini. Nah, di sini kita kasih bone meal. Beberapa rumput. Ayolah, aku butuh biji. Ini daun yang menghalangi. Berikan aku hanya satu saja. Satu biji saja. Kumohon. Satu biji. Ayolah, satu biji. Mana aku perlu benih? Tidak ada. Tidak adakah benih di sini? Ayolah, satu aja. Please. Satu, please, satu. Masa gak ada sih? Ayo, kumohon, kumohon. Gak ada, adanya bunga doang. Ya, kita kumpulin aja lah bunganya. Lumayan buat pewarna kan. Kalau dapat string gitu, tempat tidur. Oke, kita mulai lagi. Nah, areanya sekarang jauh lebih luas. Kemungkinan dapat benihnya itu besar. Aku perlu seed. Ayolah, masa nggak ada seed sih? Nggak dapat loh dari tadi. Ya ampun, ya sudahlah. Mungkin kita akan cari di sana. Sebelum itu, jangan lakukan kesalahan yang sama. Mari kita simpan kayu dan pickaxe. Kita hanya bawa hoe.
dan beberapa bunga. Let's go. Ah, aku paling nggak suka jalan di satu blok karena suka takut kepencet jalan miring. Let's go, dikit lagi kita sampai. Dan snow golemnya udah jadi snowball. Wow. Ya, untung aku nggak hancur gini. Nice. Kita coba yang ini. Dapat lagi block of gold. Betulkah? Oh. Nice. Ya, beri aku kekayaan. Beri kekayaan yang lebih. Dirt. Oh, 64. Bolehlah. Kita mungkin akan perbesar pulau kita. Oh, no. Oh, no. Hush, hush. Bye. Oke, kita lihat ini. Oh, kuda. Nggak terlalu berguna, tapi bolehlah. Let's go. Ouch. Wow. Oke, jadi tinggal segini kah? Untung dapet tanah tadi. Selamat. Oke lah, mungkin segini aja dulu lucky blocknya yang kita hancurin. Ngeri. Mulai aku merasakan mulai ketidakberuntungan. Mungkin lain kali saja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Ya, jadi ini adalah series pertama Skyblock tapi ada pohon Lucky Block. Ya, atau Tree Lucky Block. Itu dia. Bagi kalian yang mau download mapnya, kalian bisa aja klik link di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video atau live streaming berikutnya. Goodbye.